80 km per jam, masih netral. Udah mau naik 100 km per jam, 100 km per jam, jangan lewatlah minimal toh. Rem, nanti rem yang dijaga. Rem, oke. Slow, slowly, 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 slowly habibi, slowly. Oke, di rute kedua ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita akan ke Jabal Mahnit. Nah, kita akan ke Jabal Mahnit untuk pokoknya nanti torang lihat sama-sama ya. Kita akan ke Jabal Mahnit. Oke? Lihat. Lihat perjalanan. Nanti di Jabal Mahnit itu sana di sisi di Keling Gunung, dan kalau melewati di belakangnya itu sudah bukan kawasan Madinah lagi katanya. Jadi di belakangnya gunung itu sudah perbatasan. Banyak kita lima di sana. Cuma kalau orang-orang yang sudah lanjut usia kan pindah harus transit lift. Kalau dari Masjidil Haram lift satu, kalau di Pullman, yang di Pullman dari 0 ke B11, ke lobinya B11. Nanti dari lobi pindah ke lift satunya untuk menuju kamar. Itu ternyata bukan danau, cuman karena curah hujan 3 bulan terakhir agak tinggi, jadi airnya di situ stat ya? Iya kan, daya serap tanahnya di sini kan rendah. Oh. Menggenang lama-lama. Betul itu kan. Di sana nanti ada, kalau tetap seperti biasanya, ada unta. Mau uji nyali naik unta 10 rial. Kalau cuma naik selfie 5 rial. 10 rial itu naik motor sekali. Ya. Bisa. So jam 11. Jam 11 nanggung. Harus balik lagi ke jalan. Oke, kita sudah sampai di Jabal Mahnit. Kalau orang kita Arab akan bilang di sini buat Wadi Bayuto. Kalau orang kita bilangnya Jabal Mahnit. Kita akan buktikan bahwa ini real atau cuman orang-orang video. Orang buktikan. Di jalan sudah mulai diperluas ya. Di samping kiri kita ini jalan, perluasan jalan. Biasanya kami arahkan sebelum duhur. Kalau kami sudah di setting makannya sebelum duhur, sehingga dari masjid kita langsung ambil sisa barang di kamar, langsung naik bis. Kita buktikan. Ini unta banyak di sini, unta. Nah, yang kalau kuda udah biasa ya. Yang tidak biasa itu kalau unta. Nah, tinggi sekali. Oke. Sudah sampai.
Oke, alhamdulillah kita udah sampai di. Hei, oh. Putih, bintelo tangga 2000, lah. Bintelo tangga 2000, ya. Bintelo tangga 2000. Plastik, no plastik. No plastik, no plastik. Bintelo tangga 2000 tadi. Di. Nih. Kita nanya-nanyain dulu ya. Pak, ada baju jual di tangga 2000 ini? Ini dapat lihat anu? Ada dapat lihat. Binte bilu huta. Nah. Mau bikin apa nih vlog ini? Vlog. Halo guys. Ini torang pemuka. Itu ada? Iya, yeah, ada. Torang ada di tangga 2000 sama Kang Minggu. Tapi Kang Minggu. Versi Arab. Pas baku muka dengan unta. Apa dia unta? Di depan kalau unta. Keposo di tasur di pantai. Wih. Baru bawa itu yang dapat. Oke, ini unta ya. Yang suka mau naik unta silakan. Kabar Jo. 10 real kalau mau naik. 10 real. Oke. Okay? 10 real. Oke, okay, ini orang lagi moto-moto ya. Ini orang lagi moto-moto. 10. Di sini DP matahari panas. Memang siapa bilang matahari dingin? Tapi alhamdulillah anu DP suasana dingin. Alhamdulillah, subhanallah. Tapi memang kalau matahari memang karena langsung panas, tapi DP apa dulu yang torang ada rasa ini kayak dihempaskan dingin ya. Terhempas dengan yang apa ini. Pokoknya insyaallah begitu. Ini dia. Aw 4 udah gua loh ya. Cuma alhamdulillah apa DP nama ini yang kita rasakan di sini suasananya dingin gitu. Oke, orang lanjut akan merasakan dan membuktikan gimana apa DP nama ini, apa memang betul itu Jabal Mahnit. Kita akan buktikan sendiri apa, jangan sampai orang di luar sana neno. Kita akan buktikan, karena lebih baik buktikan sendiri daripada cuman lewat video. Bang Gono sendiri akan membuktikan. Halo Untala, ini Unta ya. Mana Untanya ini? Ini Unta. Unta di sini ada dua, ada kuda. Ini anak lagi foto-foto ya. Halo ibu. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Kemana lagi? Apa yang turang mau lihat di sini? Turang harus lihat-lihat ya. Jangan cuma diam di tempat ya. Oh, masih ada lagi satu di sini unta. Masih ada lagi satu. Alhamdulillah, subhanallah. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terik matahari dan langsung ditutupi oleh aura dingin ya. Alhamdulillah, karena ternyata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah. Di sana ada kayak embun. Di sana kayak ada embun. Ini. Sama dengan embun begitu, tapi di tengah terik matahari. Subhanallah walhamdulillah. Ayo buktikan sendiri kita ke Madinah yuk, supaya kita bisa membuktikan sendiri apa yang ada di tanah Arab Saudi. Udah naik bu? Naik bu? Naik ya. Bagaimana cara ngobrolnya? Mana petuan? DP kasih DP mustater. Mustater. Mustater dulu. Itu yang Bu Haji, saya mau tanya Bu Haji. Ini cuaca kan terik matahari. Matahari kita enggak batu. Tapi kok ada embun? Iya, itulah kekuasaan Allah. Kekuasaan Tuhan yang Maha Esa ya. Ya Allah, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Memang mau patuh dulu apa? Tapi sana ya, ngoni liye.
Ada embun ya, embun sama dengan pagi-pagi. Padahal ini 11:30. Eh, Mbak Embun, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Awas, awas ditandukin. Awas ditandukin oleh ini sini. Ditandukin baru tahu, ha. Subhanallah. Hebat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Kita wajib mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib itu. Ya Allah. Ini di sini Mbak Embun. Subhanallah. Tidak ada kereta di sini. Naik unta yuk. Naik utung amo deh mohewati amo deh mulang kata ada butia unta. Mudehu. Mulang kata ada butia unta lah gua loh. Mulang kata. Halo. Mulang kata ada butia unta. Anggup pomohnya u. Lumayan agak murah sih. Murah maupun tidak murah. Oh ini ye. Mulangkah tak dapat ya. Ini ibu-ibu ye. Mulangkah tak ada anu ne. Mohe tegon. Alhamdulillah. Tegon biar di tanah Arab tegon de bo mohulun talo ya. Mohulun talo Pak Haji jamongola ya. Jamongola mohulun talo teh Pak Haji. Justru bangga Pak Haji anu hulontalo to tanah Arab . Bangga ti Pak Haji mau hulontalo to tanah Arab. Alhamdulillah, subhanallah. Kekuasaan Allah Pak Haji. Ya. Ini mau patudar buat ya dulu sebenarnya. Sebentar lagi kita ke Jabal Mahdi. Tunggu Pak Haji, sabar. Mau patudar dulu, tapi tegonrong lihat di sekitaran gunung-gunung ini Mbak Embun Pak Haji. Jaket-jaket. Patudulahu tapi jeket-jeket ya. Maksudnya panas badingin itu bagaimana Pak Haji? Apakah itu kita tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Pak Haji ya? Cuma anginnya yang dingin. Angin dingin. Tapi ini embun Pak Haji, embun? Ya, ini bukan embun, ini Pak. Bawa, Pak Haji. Debu dari padang pasir. Debu yang bertembangan dari padang pasir. Oh, Bang Gono ya, baru tahu. Mohon maaf yang tadi penjelasan itu anu. Ini bukan embun, ini bukan embun. Debu dari padang pasir. Yang tertiup angin. Oh, karena kebetulan alhamdulillah menggunakannya baku satu travel bersama Pak Haji ini ya. Jadi alhamdulillah Pak Haji yang menjelaskan langsung. Tapi suasananya dingin ya. Dingin. Dingin guys. Harap ini jam mau hulu. Tapi ternyata bukan embun ya. Mohon maaf untuk teman-teman ini bukan. Itu debu padang pasir yang dibawa oleh angin. Dia sama dengan Pak Embun begitu. Dia putih ya, putih. Begitu dia. Oke, kita lanjutin. Kita lanjut ya. Diri atau cuma dongeng belakang? Insyaallah di depan nanti bisnya berhenti. Walaupun mesinnya tetap nyala tapi enggak digas, enggak persneringnya dalam posisi free. Netral nanti akan ketarik. Berjalan perlahan sampai kecepatannya melebihi 100. Tidak poli itu ya. Oh ini pro. Gudang. Di depan masih ada tanjakan dikit. Berarti di sini sudah ada. Tapi apa? Kalau di sini kan jalan kurang kuat tarikannya. Bagi tadi yang nggak sempat naik unta, semoga lain kali ya bisa naik unta di sini. Nantinya bisa umroh lagi ya. Tadi ada petugas, ada razia, itu harus punya tasrek, harus punya izin resmi dari pihak kerajaan. Semua serba pajak di sini Bapak Ibu. Kasihan ya Pak. Cuma tidak bisa mengeluh seperti Indonesia. Rata-rata pedagangnya itu orang luar, orang Arabnya enggak. Saatnya pembuktian. Wow. Ini sudah mulai ya. Subhanallah. Supirnya enggak kakinya banyak tugas dan prosesnya netral. Ini secara perlahan ditarik makin cepat harus cepat sehingga nanti bisa sampai 100 aman ya, kecepatannya. Inilah 6
40 km. 40 km ya. 40 km. Maka akan 40 km. 40 udah mau jalan 60 km per jam. 60 km per jam. 60 km per jam. Ini netral, netral, Masya Allah. Subhanallah. Ini udah mau 80 km per jam. Oke, 80 km per jam. 80 km per jam. Masih netral. Udah mau naik 100 km per jam. 100 km per jam. Jangan lewatlah minimal toh. Rem, nanti rem yang dijaga. Rem. Oke. Okay. Slow, slowly, slowly. Slowly. Slowly habibi, slowly. Slowly habibi 100 km per jam. Harus direm bukan digas. Itu direm ya, sudah menurun ya. Sudah menurun. Sekarang 80 km per jam. Masih netral. Persinilannya netral. 90 km jalan per jam, 90 km per jam. Kalau tidak direm mungkin lebih dari 100 km per jam. Sampai insya Allah. Ada batasnya nanti. Oh, sampai di sini, bukan sampai di mana. Bukan sampai kapan, sampai di mana. Begitu, sampai di mana. Bukan sampai kapan. Siapa sampai kapan? Selamanya lah. Ini berapa ya? 90 km per jam. 90 km per jam. Itulah. 90 km per jam ya. Ini yang dibalik. Slowly habibi, slowly habibi. Slow, slow. Maaf, Bob. Serang sih ada, maaf ya. Sway ya. Itu berjalan 100 km per jam itu ya. Masih netral, masih netral, masih netral. Allah. Tapi cuma mengarah ke sana atau balik? Iya, cuma mau ke sana, cuma mau ke sana. Tidak mau ke sana, cuma mau ke sana. 90 km per jam. Susah 100 lebih. Tidak cuma pas ada berhenti itu, di situ dia pebatas. Oh itu tertahan, cuma karena orang ada bagas toh, itu dia ada tarik itu sebenarnya. Ini dia tadi naik ya, ada tanjakan sedikit, tapi tetap dia tarik. Nah ini sekarang rata. Kalau tidak tarik, tak tarik terus sampai 100 km per jam lebih, lewat lagi. Tapi di jalan yang rata, di jalan yang rata ini jalannya rata. Berarti rata-rata orang tidak menginjak gas kalau untuk mau pulang. Dari sana memang tidak. Tidak, rem aja. Cuma rem. Cuma rem. Masya Allah, subhanallah. Tidak menjatuh nih. Iya. Ya, aku berpikir bahwa pernah lihat di YouTube, berpikir bahwa itu mungkin jalannya jalanan menurun. Nah, rata guys, rata. Bahkan di pertama itu net dia mau nanjak. Ada tanjakan sedikit ya. Tanjakan. Ayo, buktikan sendiri dengan cara Pak Umroh. Buktikan sendiri. Yang penasaran silakan datang ke tempat ini. Penasaran datang kemari dengan Travel Meida. Oke, ada promo sadik ya. Oke. Ini dia. Pulung-pulung apa dulu? Burung pakai persinelen ya. Persinelennya ini memang sudah seperti itu ya. Netral ya. Itu sekarang 90 km per jam. 90 km per jam. Kalau tidak barem itu lebih dari 100 km per jam.
Oke, jadi begitulah perjalanan kami, perjalanan Bang Gondrong wisata religi, yaitu umroh bersama jamaah lainnya. Ada akhir, ini terakhir. Oh, di sini terakhir, di sini terakhirnya ya. Ini. Oh, di sini ada. Itu terakhir. Itu kan tadi. Oke, itu dia tapinda. Itu sudah pindah. Nah, itulah perjalanan religi Bang Gondrong di kota Madinah, di Jabal Mahnit. Oke. Insya Allah saya doakan teman-teman semua yang subscribe, 18.000 subscribe lebih, 18.000 lebih subscribe yang menonton live ini. Subhanallah, terima kasih banyak atas semua subscribe-nya. Inilah perjalanan religi umroh Bang Gondrong. Insya Allah kalian bisa, Insya Allah kalian bisa merasakan apa yang Bang Gondrong rasakan di Tanah Suci Madinah dan Mekah. Terima kasih banyak. Salam dari kami, jamaah umroh Madinah dan Mekah, Maidah 2023. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami. Gondrong official.